yang berbulu di desa. Dikali dengan 5 tahun, sudah ada berapa ratus M. Dan ternyata kalau kita melihat bahwa di desa-desa ternyata tidak ada. Apa istilahnya? Aparat kerja pangan itu sudah diterbitkan surat perintah intelijennya, dan sekarang teman-teman lagi melaksanakan pengumpulan data dan pengumpulan keterangan terkait dengan dugaan itu. Kegiatan itu bersumber dari APBD. Jadi tidak benar ya kalau ada asumsi bahwa Kejari hanya fokus pada kasus-kasus dana desa. Tetapi saya harus jujur bahwa saya sangat memberikan perhatian khusus kepada penggunaan dana desa. Kenapa? Teman-teman tahu di TTU ada 182 desa dan 11 kelurahan. Dari 182 desa itu, rata-rata tiap desa menerima bantuan dana desa dari pemerintah pusat, ditambah dengan ADD yang bersumber dari APBD itu hampir sekitar 1 miliar sampai 1,5 miliar, bahkan ada sampai 2 miliar. Nah, kalau saudara kita akumulasikan semua itu, rata-rata aja lah 1 miliar dikali 182 desa, berarti ada 182 miliar satu tahun yang bergulir di desa. Kali dengan 5 tahun, sudah ada berapa ratus M. Dan ternyata kalau kita melihat bahwa di daerah desa-desa ternyata tidak ada pengembangan signifikan. Begitu saya datang ke sini, animo masyarakat untuk melapor cukup tinggi. Dan saya bilang bahwa saya baru 3 bulan tugas, ada 83,2. Jadi itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Tentunya bahwa dalam penegakan hukum itu kita harus melihat pada apa daripada tujuan hukum itu. Apa tujuan hukum itu selain daripada keadilan, selain daripada kepastian hukum, juga kemanfaatan hukum. Kenapa kita harus, apa gunanya kita melakukan penyidikan dan ternyata itu tidak membawa kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Sehingga kalau saya menghentikan suatu penyidikan yang memberikan kesempatan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi itu untuk mengembalikan atau menyelesaikan, itu pun dengan jumlah yang tidak signifikan, maka saya pikir itu adalah bentuk pelaksanaan hukum yang responsif, yang merespon apa yang menjadi keinginan. Jadi itu ya. Mohon izin tentang Pak Kejari, di saat ini kan kejaksaan negeri tahu ya, bisa dijelaskan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk bisa baik.